Dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022, Rutan Kelas 2B Sigrap Kanwil Kemenkumham Sulsel menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan ini dilaksanakan di Unit Transfusi Darah UTD Rumah Sakit Nenek Malomo Kabupaten Sigrap pada Kamis 28 Juli 2022. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak UTD Rumah Sakit Nenek Malomo, Kabupaten Sidrap. Hadir dalam kegiatan Karutan Sidrap Iskandar Jamil Kasubsubi Pengelolaan dan KPR Rutan Sidrap. Karutan Iskandar Jamil menyampaikan, donor darah merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan yang sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Peserta donor menjadi lebih sehat dan juga meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Kegiatan ini adalah wujud nyata kami sebagian dari Kemenkumham untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan kemanusiaan. Semoga beberapa tetes darah yang kita donorkan hari ini dapat menolong saudara-saudara kita di kemudian hari. Kerutan Iskandar Jamil juga menambahkan, bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HDKD ke-77 tahun 2022 yang puncaknya jatuh pada tanggal 19 Agustus nanti. Sebelum mendonorkan darah, peserta terlebih dahulu harus mengisi data yang telah disediakan petugas dan memenuhi syarat. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan serentak oleh seluruh UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 28 Juli sampai 29 Juli 2022.